Ya, sama-sama. Sukses ya. Dikit dong cerita dong pulang. Baik-baik terus selalu bisa bermanfaat untuk orang banyak, selalu membantu, selalu berbuat baik dan yang penting ih, bagus banget fotonya, kamu pergi ke mana ini? Tahu kamu aku ulang tahun? Aula. Ngegas dia. Salah aku apa? Enggak tahu. 1 2 3. Gemetar. Ini dipotoin sini. Terhari ya, Di. Bareng-bareng yuk. Terhari ya, Di. Ya. Goblok. Loading. Emang HP-nya butek begini nih. Nonton Jelly itu enggak? Nonton tiap hari. Satu, dua, tiga. Ya, sama-sama. Sukses ya. Dikit dong cerita dong ulang tahunnya kemarin gimana nih? Dikit. Ya, gitu loh, Om. Alhamdulillah. Banyak berkah di ulang tahun yang ke-28. Punya rumah baru, punya usaha baru dan pastinya dikit. Nah, umur 28 ini udah punya siapa nih, Di? Hah? Punya siapa? Rumah udah. Kok yang pertama usaha kali udah. Siapa, Di? Yang pertama kali nyokap ngucapin nyokap, kan lagi ada nyokap juga di rumah. Kebetulan pas pulang jam 11 malam ngucapin ya. Ini yang ke-28 baru dirayakan, sebelumnya udah dirayain juga? Belum pernah dirayain? Sering, kalau dirayain mah pasti kan. Tahun lalu kan juga dirayain gitu. Ya, alhamdulillah lah, seneng lah pasti kan. Kayaknya lu haru banget nih, ternyata di usia 28 lu terlihat banget harunya. Yalah, apa sih yang lu rasain? Kayak gak nyangka lah punya rumah, bisnis baru, punya keluarga juga yang selalu support, seneng lah itu. Seneng ya. Tapi mama kemarin ada di sini, apa yang dipesanin? Ya, pesannya baik-baik, terus selalu bisa bermanfaat untuk orang banyak, selalu membantu, selalu berbuat baik, dan yang penting jangan pernah merugikan orang lain gitu. Terus selalu ingat agama, sholat jangan lupa, ya itu sih.